Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama Seva Gaming dan kita akan melanjutkan summer vacation. Oke, guys, itu misi memancing ya, misi memancing Bapak Anton yang kita sudah sampai di level berapa itu, guys? Level memancing kalau tidak salah ya. Wih, sudah banyak kita, teman-teman ya. Level 21, 22. Oke, level 22, guys. Kita langsung saja masuk dalam gamenya Summer Vacation. Oke, ini dia. Bapak Anton go fishing. Go the fishing point for fishing. Ya, guys. Wih, iya. Kenapa kakimu, Pak Anton? Oke, kita akan segera naik kapal. Kapal, guys. Mau memancing kita, teman-teman. Semoga kita dapat ikan besar, teman-teman ya. Oke, kita gas ke arah sana. Memancing di mana ini, Pak Kapten? Ada, nanti kutunjukkan tempat tempat mancing yang bagus buat kamu. Oh, kita mau memancing ke arah sana. Tapi titiknya di sebelah sana, guys. Tak apa-apa, kita ikut lampu-lampu ini aja ya, teman-teman. Oh, kita memancing di dermaga atau tempat di dermaga sebuah pulau, guys. Kita akan sandar dulu kapalnya di sini. Oh, bukan, ini tempat minyak ya. Tempat minyak, guys. Lepas pengeboran minyak lepas pantai. Ini apa ini, teman-teman? Ini dia membawa apa ini, guys? Apakah ini tempat ikan? Oke. Kita gas saja cepat. Oh, mereka semua juga memancing di sini. Aku pikir ini tempat pengeboran minyak lepas pantai. Ini dia, teman-teman. Sukses. Lanjut kita, guys. Sekarang kita ambil dulu alat pancingnya. Mana ini? Take the fishing rod for fishing. Ini dia alat pancingnya, guys. Ya, aku siap memancing sekarang. Kita akan letakkan alat pancing di sini down. Oke, kita sudah turunkan kail, tapi tidak ada umpan di sini, saudara-saudara. Oke, kita klik kaca pembesar agar kita bisa melihat ikan. Up, 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 bosku. Yes. Ikannya nyangkut di ekor, guys. Canggih juga alat ini. Down lagi, turun lagi. Semoga dapat ikan besar. Kaca pembesar. Kaca pembesar. Wih, dapat ikan lagi. Angkat lagi, guys. Gampang sekali ini. Semakin banyak tangkapan kita dan sangat mudah. Ternyata Bapak Anton ini pro sekali. Press this button to catch more fish. Kita akan tangkap lagi ikan yang banyak, sebanyak-banyaknya. Oke, kaca pembesar. Siap. Oke, dapat lagi, teman-teman. Sudah 3 ekor. Dalam waktu kurang dari 1 menit Bapak Anton sudah nangkap 3 ekor, guys. Oke, ternyata Bapak Anton ketagihan. Ketagihan dia memancing. Dapat lagi kah? Oke. Tangkap lagi. Sudah 4 ekor, guys. Bayangkan dalam 1 menit kita bisa menangkap 4 ekor, teman-teman. Dia masih mungkin dia hitung jumlah anak di rumah, jadi dia harus nangkap banyak-banyak, teman-teman. Sip. Oke, cukup lah, cukup Anton. Sudah full keranjangnya. Cukup ya. Masih mau lagi. Ternyata di sini banyak ikannya, guys. Banyak ikannya. Oke, strike, strike. Strike lagi, strike. Dapat lagi kita ya, bro. Oke. Ya. Akhirnya Bapak Anton. Wow, teman-teman, kalian lihat ikannya. Eh. Ada ikan apa ini, guys? Pokoknya banyak, masih hidup juga. Diambil satu persatu. Wow, Bapak Anton dapat 2, guys. Ini besar-besar, ini ukuran-ukuran 4 kiloan ini, guys. Oke, kita taruh di keranjang dulu. Oke. Sekarang kita mau membawa hasil tangkapan kita kembali ke rumah, kembali ke tempat camping. Ini gara-gara lockdown, jadi kita tinggal di pantai, guys. Take the fish bucket and go to the barbecue point. Oh, kita akan membakar. Kita akan membawa ikan ini kepada keluarga kita yang di seberang pantai sana, guys. Oke, lanjut lagi, kita akan naik perahu. Sini dia. Di sini dia. Di mana dia? Di sini dia. Ikan. Papa Seva, bukan Papa Seva. Papa Anton dapat ikan. Ikan. Salah. Mungkin Bapak Anton ini sedang apa ya, guys? Sedang kebingungan dia.
karena dia tidak memikirkan, wow, kenapa aku bisa banyak seperti ini guys, mujur kali tanganku hari ini dapat ikan yang banyak. Kita dapat ikan yang banyak dan kita akan segera berlabuh di pulau itu tempat kita, teman-teman. Yes, kita akan pesta barbecue hari ini. Bapak Anton mendapatkan hasil mancing yang sangat banyak dan dia akan membawa hasil tangkapan ini bersama keluarga-keluarganya di sana. Kita akan bakar-bakar guys. Siapa yang kalian suka bakar-bakar? Ini dia. Ikan segar. Mari mampir. Makan bareng. Bakar ikan. Oke. Selanjutnya, let's clean the fish. Oh, kita bersihkan guys. Kita bersihkan dulu. Oh, ini tugasnya mama-mama ini. Mak, bersihkan ikannya. Iya, Pa. Mantap. Mama mau membersihkan ikan dulu. Mama mau memotong ikan-ikannya dulu. Aku mau bersihkan ikan dulu, teman-teman. Balik dulu. Oke, dia sudah bersihkan dan dia sudah menggantung ikan-ikan ini di tempat pembakaran ikan. Ini dia. Sekarang ikannya tinggal dibakar, guys. Go and sit until your barbecue is. Now we have to wait for the cooking. Oke, sekarang kita tinggal menunggu waktu untuk memasak dan ikannya sudah kelihatan renyah, sudah kecoklatan dan kita siap untuk menghidangkan ikan ini. Ah, nampaknya ikan kita sudah masak nih, teman-teman. Ayo kita bawa kepada keluarga. Mama, tugasnya memasak. Kami tugasnya makan. Oke, congratulations level complete. Mission complete, guys. Sekarang si Ucok. Ucok mau apa ini? Wow, dia mau ambil apa ini, guys? Ada mainan. Oke. Puzzle. Yo. Oke, kita angkat ini di sini. Oke. Kita lagi merangkai nih, teman-teman ya. Merangkai gambar yang acak-acakan. Puzzle namanya. Oke, sip. Oh, ini gambar seorang bapak yang lagi mengisi bensin. Ya, benar kan teman-teman posisinya? Sudah benar ini si Ucok. Oke. Dua gambar lagi dan kita akan selesai. Ini dia, guys. Yuu! Akhirnya dengan mobil Pajero, seorang bapak telah kita susun dengan rapi dan benar. Sekarang kita akan membawa si Molly. Molly dan Lola akan collect the bones, mengumpulkan tulang. Oke? Okay? Ayo, Mols. Kamu harus bisa. Yes. Satu tulang bosku. Balik lagi, salah. Nih. Kembalikan kepada si Lola. Ini bos. Au. Oke. Okay. The next. Au. Oke. Okay. Kembalikan kepada Lola. Ini bosku. Dua. Mantap. Terakhir. Oke, okay. Lari Molly. Wih, Molly memang pintar, anjing pintar nih. Oke. Okay. Si anjing pintar namanya Molly. Kenapa ini gak bisa jalan nih? Ayo Mol, lari Mol. Yeay, akhirnya kita berhasil membawakan tulang-tulang ini kepada majikan Lola dan kita lihat. Oke, okay. Nanti kita lanjut lagi ya guys. Masih banyak cerita-cerita dari game ini. Mungkin kita akan kembali ke rumah. Kita akan makan-makan ikan bakar ini guys. Nanti kita lanjutkan lagi permainannya di level berikutnya. Terima kasih sudah menonton Seva Gaming. See you next video. Bye-bye.